Renungan Harian Agama Buddha. Musik dari satu paduan lima alat musik tidak dapat menghasilkan kesenangan sebanyak pikiran yang terkonsentrasi dengan disertai pandangan benar terhadap segala hal. Renungan berikutnya, Bahia yang berpakaian kulit kayu bertanya kepada para bhikkhu, "Terpujilah Bante, di manakah Sang Bhagava berdiam? Beliau yang merupakan seorang Buddha yang maha mulia, beliau yang merupakan seorang Buddha yang telah sadar sepenuhnya. Sang Bhagava telah pergi ke kota untuk berpindah patah." Maka Bahia secara segera meninggalkan hutan cita, pergi ke Sawati dan menemukan Sang Bhagava sedang berpindah patah. Sungguh tampan beliau, sedap dipandang, dengan perasaan yang tenang, pikiran yang damai, sabar, dan terkendali bagaikan seekor gajah yang terlatih dengan baik. "Bante, biarlah Bante mengajarkan dhamma kepadaku demi kesejahteraan dan kebahagiaanku untuk jangka waktu yang lama. Engkau telah datang pada waktu yang salah, Bahia. Aku sedang berpindah patah." Setelah untuk kedua dan ketiga kalinya ia memohon, maka Sang Bhagava menjawab, "Inilah cara engkau harus melatih dirimu. Bila pada saat melihat, hanyalah melihat. Mendengar, hanyalah mendengar. Merasa, hanyalah merasa. Dan mengenali, hanyalah mengenali. Maka tidak akan ada dengan demikian. Dan ketika tidak ada dengan demikian, tidak ada oleh karena itu. Dan ketika tidak ada oleh karena itu, tidak akan ada di sini, di sana, tidak juga jalan tengah di antaranya. Itulah akhir dari penderitaan. Kemudian, dan di situ juga, karena mengajar dhamma yang ringkas ini, batin Bahia menjadi terbebaskan dari kekotoran. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu."